nya Pak. Sama. Tapi nanti bisa disirap ya. Dari Soleha Bangling. Tentu kembali ke tangan. Kosong punggung tangan kanan. Gosok telapak tangan. Gosok membuka ibu jari kiri. Dan ujung tangan kiri ke telapak tangan kanan. Tidak banyak-banyak ya teman-teman. Gunakan air secukupnya. Pastikan kita ramah lingkungan. Tisu boleh juga digunakan dengan handuk ya teman-teman di rumah. Jangan lupa tisunya bisa dibuang ke dalam tong sampah yang telah disediakan. Ini pojok baca kita yang kita gunakan sehari-hari. Sehat semua. Alhamdulillah Tuhan Yesus Allah berkat semua. Tadi ada anak-anak yang menanam apa ya? Tadi siapa yang menanam tadi? Maju, pintar, sini maju. Tadi kita ibu-ibu oase di bawah bimbingan binaan Ibu Iriana, Ibu Negara dan Ibu Jokowi, Ibu Mutia Yusuf Kalla. Program kita yaitu beberapa bidang yang salah satunya di sini kita meninjau PAUD, kemudian di sini kita menginginkan anak-anak mendapatkan karakter yang bagus. Tadi dikenalkan bagaimana menanam sayuran, kemudian bagaimana cara mencuci, 6 langkah mencuci tangan yang baik sehingga dapat mengurangi penyakit. Setidaknya anak-anak tahu kebersihan, membuang sampah dengan benar, kemudian tentang makanan sehat dengan isi piringku, sehingga anak-anak bisa, setidaknya ibunya bisa menyiapkan makanan yang seimbang dengan isi piringku tadi, sehingga anak-anak bisa sehat jasmani dan dengan karakter yang baik di sekolah ini. 2, 3. Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih.